DM gue atau di komen-komen Instagram gue suruh kurus ya. Nah, gue nggak kaleng-kaleng nih ya. Pagi ini gue lagi ada di toko sepeda. Toko sepeda famous kan ini tokonya famous kan? Iya. Tepat nggak? Sebut nama lu, masih gratis. Nih, gue bangun pagi-pagi guys, ngajak sini untuk cari sepeda. Nah kebetulan Mas Indra tuh kakak aku, dia tuh udah main sepeda sebelumnya, jadi dia milihin beberapa sepeda. Nah sebenarnya yang mana Mas Indra tadi pilih? Ini ya? Iya. Ini namanya apa jenisnya Mas? Pet eBay. Pet eBay. Nah, tapi ini size-nya kekecilan, small. Aku harusnya pakai M. M. Nah, tapi kalau M ini kurang lebih segini. Segini nih. Nih. Lihat harganya nih. Segini. Segini. Ih, gue bosan kasih di alamat deh. Hah? Kalau saya mau beliin buat dia nih, ya. Ini, ah, nih kalau kasih lihat nih, saya mau beliin buat dia. Ya. Kalau itu bisa, ini yang biru, bisa. Sini, tanggung jawab loh. Kalau tanggung jawab di vlog gue sini, kenapa gue harus naik sepeda? Biar apa? Biar apa? Ah. Harus naik sepeda biar bagus badannya, biar sehat, biar sehat. Jadi ceritanya, Denny. Mas Indra itu udah main sepeda dari kapan tahu? Dulu segede dia. Iya, dulu dia segede gue. Dulu mas segede dia, ya. Sekarang udah. Sekarang udah kurus. Kurus bukan main sepeda, pikiran. Nah kalau Mas Indra itu nggak tahu kenapa suka banget sama ini. Bukan suka banget. Dari lu coba bayangin dia beli sepeda beginian. Kayak mau main. Saya nggak nyentuh ya. Saya juga nggak nyentuh. Tapi memang nih, tuh, gua nyari pedalnya aja susah, ada di belakang gitu loh. Iya, itu karena kekecilan mas. Kekecilan. Size-nya kekecilan. Jangan ambil M deh, L kali. L-nya nggak ada. Yang ada L mana? Kita nggak produksi. Semua. Iya. Sebenarnya Mas Irfan itu tadi pas dicoba itu udah sesuai ukurannya. Yang ini? Iya. Ini gak apa-apa. Gue juga suka, itu keren warnanya. Ini M? Iya. Kok ini gak ada L-nya? Gak ada. Udah gitu kan ini brandnya beda brand, masih, ini brand Mari. Gue masih mikir kayaknya daripada beli sepeda mendingan beli tas branded deh. Aku beli tas aja. Gak sih? Ini murah. Ini lebih murah. Iya. Tapi praktis. Kalau ini kan brandnya brand Polygon ya mas. Nah, lokal. Lokal. Kalau itu brand Marin itu dia California buatannya. Mampus. Mas, I was thinking that I have to change the roda deh. Bannya? Iya, gua mau ganti ban yang gedean aja dah. Kayak gitu. Iya, karena maksudnya sugestinya kalau untuk badan gua enggak beli yang ini. M. Bu, ini kan duit itu nggak masalah nih, iya kan? Yang masalah, enggak. Yang masalah itu adalah lu mau main berapa kali. Kalau lu beli sepeda 37 juta makanya cuma 2 kali. Dia jangan 2 kali dong setiap hari. Aduh, gaya bener. Astagfirullahaladzim. Gua makin nih dengerin gua planning gua nih ya. Gua kan orang bisnis, ini orang ngayal nih. Dengerin. Ya. Gua makin 2 kali ya. Nanti selebihnya jangan cuma kesel-kesel ini aja kejem. Gimana guys? Jadi beli yang mana? Beli topi nggak? Helm. Jangan ketawa lo. Lo mau tukang sepeda, gue desainer main. Ntar kalau sampai gue kurus, ntar gue balik sini gue beliin lo makanan nanti padang ya. Kalau gue kurus, kalau gue nggak kurus, gue ganti rugi. Emang kalau itu diambil dari gudang hari ini bisa dianterin? Tuh kan ada lagi bayarnya padahal mau cash loh.
Hah? Coba dulu sama itu. Mana? Sepeda gue dulu sini. Oke dulu. Kodok. Pakai itu kan sepeda. Kita nyari sana Snoopy. Gua ragu deh. Mas, ganti tempat duduk yang paling empuk ke mana? Kodok. Tempat duduk. Tempat duduk itu. Itu empuk, ganti kali. Orang juga disesuaikan sama posisi pantat, Bon. Iya, betul-betul. Helmnya? Belum, pakai apa saja? Lu lihat aja pala gua. S ya? Lu kali S. Ini kalau pada gini tukang sepeda, pada punya sepeda gak sih di rumah? Iya, ini sepeda saya. Iya. Yang matching dong, itu polos aja deh. Iya. Jadi gimana ya, SCD itu? Oh, pas kan? Nah. Ya buat sekali-sekali gak apa-apa lah. Yang warna hitam aja, biar matching sama sepeda. Bisa digedein. Selesai. Ini S. Ih, gak masuk. Bel. Dari atas. Coba kenalin. Apalagi boneng yang dibeli? Sip. Udah. Dalam ya. Pas itu. Ininya enggak nyampe. Coba ngajarin pakainya. Kurang. Beres. Ya. Mas main sepeda juga ya? Main kemana? Temen gue main sepeda, anak sepeda. Gue semua anak sepeda sekarang temen gue. Ke Parung. Parung, CN. Ah, gue gak mau aja di anak Parung. Saya MTB sih. Aku anak Jaksel. Juga main ke Parung. Ntar gue gak bisa pulang dari Parung. Ini mah ada-ada aja. Pas kan? Mantap. Pas. Iya kan? Bagusan ada inian kan? Eh, ambil kacamata gue di mobil. Cepat ambil. Ambil buru. Bon, gue mau nanya ya. Kalau gue pakai kacamata ini main sepeda, cocok gak? Mampus. Kacamata khusus buat naik sepeda? Iya. Orang naik sepeda ngeliat kacamata gua gini cium tangan, lo tau nggak? Nggak ada yang punya kacamata begini. Kenapa lo? Gua naik sepeda. Baru juga hari ini sombong. Ya udah mas. Mau apa lagi? Udah. Bungkus ya yang ini ya? Iya, bungkus. Size nya M. Abis itu kita langsung main. Lo punya sepeda gak? Ya, lu bukan nang. Ya, apa lagi? Tangan penting, satu tangan helm udah penting tuh. Saya udah bisa dibilang anak sepeda belum nih? Udah dong, udah punya helm, udah punya sepeda. Ini kan saya beli sepeda yang 19 juta ya? Iya. Kalau saya upgrade lagi yang lebih mahal beli apa? Beli carry, paling nggak pakai tas. Tas apaan? Siapa? Omis. Ya, Omis mah artis zaman kapan? Ini ya? Iya. Saya pasang lampunya langsung. Cepat. Nih, sama sepeda. Tunggu
tunggu ulang, cek lagi. Sepeda. Lampu. Ya. Helm. Iya. Lampu berapa duit mas harganya? 400. Saya beliin juga lampu dah. Kalau mau naik malam, iya kan latihannya sore ke malam. Oke. Okay. Kalau gelap gimana gue? Hah? Ini aja nih yang terang nih. Yang mana? Ini yang 1100 ampere. Berapa tuh? Ini 1,3. Oh, amat. Udah ini aja. Yang 300 enggak ada. 300 enggak ada. Ini aja mas sama. Sama ini. Langsung pasangin ya. Siap. Baru mulai goes, Bang. Keren enggak? Ibu. Bis berapa? Kalau buat anak sepeda mah harga sepeda gua murah ya ini ya. Berapa total? Gua udah lumayan itu. Benar. Sebenarnya enggak kalau misalnya gua main sepeda lewat lewat orang lagi. Kan main sepeda suka pada rame-rame. Iya. Tetap gua sendirian. Tetap keren kan? Keren dong. Oh, yaudah, kan ya udah. Kan baru pertama. Apalagi ini asal gua enggak mau nanti gitu. Mas tahu nih ya, ini sepeda ini baru launching itu. Dia udah dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Oh. Itu ulang tahun Bang Ridwan yang ke-30. Keren. Saya rencananya mau sampai Bali Mas nanti.